Hai teman-teman semua, assalamualaikum. Nama aku Araf Indra. Kali ini kita bakal lanjut lagi main game teman-teman, yaitu Suikoden 1. Dan dimana di part sebelumnya kita lagi cari-cari nih siapa yang bisa bawa kapal ya, kan kita kan dibikinin kapal tuh. Nah, gue udah lihat di YouTube teman-teman, kita harus bawa Taihyo dan kita harus bawa Yamko juga dan General Milich teman-teman, karena kita mau rekrut orang. Eh, gue ngapain lewat tangga, kan ada lift. Aduh, Vivi. Tapi kayaknya lebih cepat nggak sih loadingnya ketimbang naik lift? Kecuali dari lantai 4 ke lantai 1 gitu ya. Pastinya lebih cepat naik lift. Nah, kita itu harus bawa ini teman-teman, formation nih. Taiho, Yamko, sama Milich. Nah, kita ke sini. Kita ke si Vicky, ya kan? Eh, kok nggak bisa? Sorry. Saat ini aku tak bisa mengingat mantranya. Ya, kok nggak bisa? Apa gara-gara ada misi itu ya? Misi kapal itu. Kalau ini apaan ya? Kok ada kayak portal gini? Dinyala-nyala begini. Kaca juga nggak bisa aku tap, teman-teman. Oke, kayaknya gara-gara ada misi perahu ya di depan. Nah, kita harus bawa Tayo, teman-teman. Kita keluar. Kita ke sini. Nah, di part sebelumnya kan kita nggak bisa nih. Siapa yang ngerti kapal ya? Ternyata Taiho. Nah, iya. Ayo, ayo. Ya, aku akan coba menaikinya. Tuh, langsung cutscene. Taiho keluar. Oh, ini sungguh luar biasa. Semua berpegangan. Ayo maju. Oke, teman-teman. Wih, cepat bener. Wih, keren. Nah, kita katanya ke sini. Kiri, atas, ya kan? Eh, salah. Ke kiri sini, habis itu ke sini, mana ya? Pokoknya yang ada arus ya teman-teman. Ada, nah ini ada arus, kita bisa lewatin. Kita ke sini, kirov. Nah, di sini gue nggak tahu harus kemana. Jadi kita jelajahin aja. Desa baru nih teman-teman, kirov. Wow, kok nggak ada orangnya? Halo, kok nggak ada orangnya? Musiknya juga beda dong. Ih, kok nggak ada orangnya sih? Aneh banget. Halo, permisi. Oke, yaudah. Ntar kita disangkain maling. kok agak ngelek-ngelek patah-patah gini? Oke, ini ada ibu-ibu. Rumah besar di sana adalah milik Kunto. Bos penguasa Kirov. Waduh. Penguasa Kirov. Penguasa desa ini katanya. Eh, kok ini lagi masak ditinggal begini? Cicipis tuh, amat lembut. Eh, parah banget main cicip-cicip aja lu. Oke, ini ada yang nyuci baju. Tuh, lucu banget sih. Sarah. Ih, kok cakep sih? Ih, cakep dah. Tuh, lihat artnya. Siapa kalian ini? Aku sedang mencuci pakaian. Rekrutlah. Liberation Army. Pasti ada sangat banyak cucian. Oke, aku ikut. Tapi cuma jika kau bawakan aku sabun, aku kehabisan. Sabun. Kita cari di mana sabun? Teman-teman. Kontrol kekaisaran begitu longgar di sini. Jadi ada banyak kasus perampokan. Waduh. Tuh, di sini bahaya. Kamu ikut aja ke kastilku. Ini juga nggak ada orang lagi. Kita bisa cicipin lagi nggak? Bisa lagi dong. Terus tiba-tiba dicicipin semua makanan di semua rumah, ada cutscene. Diomelin orang. Melody. Aku Melody, siapa kamu? Wow, pemimpin dari Liberation Army. Aku tak sebanding denganmu. Tapi dulu Rune Master bilang aku punya kekuatan khusus. Meski untuk itu, aku perlu rune. Ya nggak bisa direkrut tuh dia. Ini ada rumah, tapi pintunya mana? Ini ada siapa nih? Ada pertempuran mengerikan di Kaleka di utara. Aku bahkan tak ingin ingat itu. Oke, ini toko ya teman-teman. Apakah dia jual yang aneh-aneh? Eh, duit gue lihat tinggal dikit dong. Ini ada gula. Fortune Crystal, Double Experience, Fire Crystal. Lah, kagak ada
Ini jual sabun. Fortune Crystal apa nih? Tahu dah. Dadadadaya. Mahal banget itu tadi Fortune Crystal. Oke, ini ada orang lagi. Coba. Eh, apaan tuh? Tentu aku punya sabun dan akan aku pinjamkan padamu. Tapi aku kehabisan kecap. Bisa kau carikan untukku? Gue suruh cari kecap, teman-teman. Cari di mana? Kita harus ke dia tuh berarti tuh. Armor. Apakah ada yang baru? Dragon armor, coy. Armor naga, coy. Buset, dia mahal banget. Mahal ya, tapi kayaknya keren sih. Coba dah. Aduh, penuh lagi bangke. Aduh, penuh. Pindahin dulu itemnya. Item antitoksin kali ya. Apa apa ya yang dipindahin? Medicine deh. Handover. Tapi darahku udah mau entet loh. Pakai dulu. Pakai lagi. Habis itu pakein ke Yamko, dikit banget darahnya. Levelnya masih dikit ya. Masih level 9, teman-teman. Kita pakein siapa lagi ya? Udah sih. Nah, kita handover ke dia deh. Nah, habis itu kita beli nih. Armor naga, gila ngeri coy. Kirkis juga beliin. Ya Allah, duit gua tinggal segitu. Coba. Kita pakai. Bener 173 coy. Mantap. Di situ Kirkis kita pakein juga. Naik dikit, naik 6. Tapi lumayan. Nah, kita jual deh. Balik modal nggak? Enggak lah. Ninja ini kita jual. Kirkis juga kita jual ninjanya. Ya Allah, duit gua, teman-teman. Makasih. Mahal kamu, Pak. Habis itu kita ke sini coba. Ke penginapan. Ini siapa? Halo. George, namaku George. Pekerjaanku orang bebas, begitu saja. Sederhananya aku pemalas. Kenapa kita tak main game? Jika kau menang, aku ikut. Main game apa nih? Perlu kujelaskan gamenya? Dengar aturan. Jangan pakai duit ya. Duit gue udah mau habis. Udah saja. Balik dua kartu. Jika sama, mereka akan menghilang. Jika kau buat semua kartu hilang sebelum waktunya habis, kau menang. Bahkan saat kartunya menghilang, kau bisa balik kartu di sekitarnya. Perlu kujelaskan gamenya? Mudah saja, balik dua kartu, jika sama, mereka akan menghilang. Ini sama aja. Jika kau buat semua kartu hilang sebelum waktunya habis, kau menang. Intinya kita harus bikin kartunya hilang ya, sebelum waktunya habis. Bahkan saat kartunya menghilang, kau bisa balik kartu di sekitarnya. Oke, yuk, kita coba yuk. 5 dulu. Ini mah nyocok-nyocokin aja kan. Waduh, banyak banget ya. Nah, tuh dapat satu. Kok gitu? Itu si Lorelai. Nih Lorelai. Oke, tuh di sini nih dua nih. Cepetan, weh. Lah, kok ngilang? Oh gitu sistemnya. Selorelai. Ya sini. Oke. Sini. Nah. Aduh, di mana ya? Salah. Nih. Harus habis semua nih. Bangke. Tadi gua nggak merhatiin lagi. Ini ya. Oke. Ini ya.
Ah, bener. Ini. Oke. Sini. Lah lah lah, dia ngilang. Salah bangke. Waduh, waduh, waduh. Oh, ini nih. Ini siapa ya? Ini. Bukan. Lorela ya itu. Oh, ini nih, si kakek-kakek. Iya. Waktu habis, cobalah lain kali. Ya. Ya, teman-teman. Ini lebih mahal dong. Eh, lebih mahal, lebih susah. Bangke. Beda lagi karakternya. Kok banyak banget ini? Eh. Kok itu begitu sih? Aneh banget ya. Tapi bagus sih jadi ngilang semua ya kan? Nih. Nah. Nih. Aduh, bangke. Nih. Up, up, up. Oh, itu doggy. Kok volumenya jadi kecil sendiri? Bentar, teman-teman. Volumenya kecil sendiri. HP Asus nih, kebiasaan. Ya Allah, kan buang-buang waktu tadi ya. Si cewek itu mana ya? Nah, ini cewek nih. Allah, balik lagi. Nih. Eh, gas, 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 gas. Nih, dogi. Eh, buruan. Nih. Yes. Amat bagus. Kau ingin ronde berikut? Kau mau main yang mana? Lah, udah selesai. Ayo main lagi, lain waktu. Lu ikut aja jadinya. Yang penting kan lu ikut dulu. Aku males ke kenapa kita tambahin jika kau menang, aku akan ikut. Lah kan gua tadi udah selesai. Bangke. Di. Gua harus main lagi. Enggak, balik, 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 balik. Gimana ceritanya sih? Temen-temen, tadi kan gue udah main, udah selesai itu. Lul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 
Kenapa tuh, teman-teman? Cepat banget berkurang ya, bagus sih. Nah. Oh, kita harus ngalahin rekornya dia ya, 15 ya, teman-teman. Oh, kita harus ngalahin dia ya. Rekor tuh 15 detik. Iya nggak sih? Lah bangke kalau begitu mah. Masa 15 detik kambing. Eh bangke, masa iya 15 detik gimana cerita? Taiho, cewek pirang, Taiho. Buruan, buruan, buruan. Eh bangke. Dugi. Yah. Gimana cerita? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini karakter siapa lagi? Gue baru pada ngeliat lagi. Yo, masih banyak begini. Gak kayak tadi. Kok? Kok kambing? Ya, ini kayaknya gue skip aja teman-teman ya. Gak usah main lagi nih abis ini kita. Aduh. Kalau gini caranya susah 15 detik. Nih. Ini cewek itu bukan sih? Oh iya benar. Itu di bawah yang pakai topi ungu ya. Ini ninja.
Nah, kalau mau cepet gitu ya kan. Kan ini udah tinggal dua. Nah, astagfirullahaladzim. Enggak, udah. Tabuk ke tabuk pakai pedang apa? Kalau mau ngajak orang ya kan. Ayo ikut lu, kesel banget. Gue udah selesai. Pabrik rahasia milik Liberation Army. Desa Kaleka terletak di utara sana, tapi kini sudah hancur. Ya, terus. Kita kan mau ke gudang itu kan? Mau ke pabrik gudang itu, teman-teman mau ngapain gitu? Terletak di utara sana, tapi kini sudah hancur. Di desa Kaleka. Ini nggak ada siapa-siapa ya? Ini penginapan. Enggak ah. Terus jadi kita gimana nih? Kita kemana? Apakah ke sini? Oh iya, ini map baru sih teman-teman. Wah, monster baru dong. Bener. Grizzly bear. Itu otomatis blepok. Oke, untung critical attack. Oke. Yo, kita harus naikin level si Taiho sama Yamko juga tuh. Nanti soalnya mereka berdua dipakai buat berantem teman-teman. Nah ini Kaleka. Desanya udah terbengkalai ya teman-teman. Siapa ini? Kayaknya pernah lihat deh. Leon Silverback. Kepastian Raffi, pemimpin dari Liberation Army. Aku tahu. Hati-hati, dalam perang cuma yang kuat yang selamat. Hanya begitu saja, kau harus rekrut prajurit sebanyak kau bisa. Terus, kok ada musuh? Kita otomatis saja teman-teman karena cuma dua. Si Mili sebelum aku upgrade loh. Soalnya niatnya bawa si Mili tuh pengen rekrut orang tadinya teman-teman. Critical attack mantep. Yos. Abis itu kita ke mana? Padahal itu di dalam rumah loh, ada monster dong. Ya Allah. Pelangnya udah copot begitu. Rune tanah. Apaan tuh? Demon Hound. Kok ngeri? Ada ini teman-teman, biju. Bijunya ini yang biru siapa ya? Susanoo-nya ini ya, si Kakashi ya. Oke, lupa gua. Udah lama gak nonton Naruto. Oke. Ya Allah, ada lagi 4 dong. Waduh, kalau begini mah. Terus satu-satu. Oh, si Kasumi punya rune. Rune apa? Shriek rune. Coba kita cobain ya. Siapa lagi yang punya rune? Oh, si Milich punya deh kalau nggak salah. Nggak bisa. Nih, lihat. Gila. Rune-nya si Ninja Kasumi. Keren juga. Critical attack lagi. Satu lagi teman-teman. Kita otomatis saja karena tinggal satu lagi. Nih. Oke, mantap. Wah, musuhnya sudah makin kuat ya teman-teman. Seperti biasa kalau map baru. Kita kemana lagi dong? Desanya udah hancur banget. Udah semuanya hancur. Masih ada orang. Apaan shadow? Kita coba lagi rune si Kasumi ya. Nih. Keren loh. Gas. Lihat di Smackdown. Dibawa ke atas, dibanting ke bawah. Yaelah pakai ngehindar lagi. Gue juga dibawa ke atas. Sama dong. Sama kayak si Kasumi. Ya. Karakter gue teman-teman. Harus pakai darah mau nggak mau. Mega medicine jangan. Medicine yang biasa aja. Siapa yang punya ya? Medicine biasa. Ini mega medicine rune aja. Kirkis bukan? Oh iya, Kirkis. Ke gua.
Habis itu udah serang. Nih akibat. Critical attack, entet langsung. Oke, mantap. Yos. Gue juga pakai darah dulu ya, teman-teman. Udah 20 menit lebih. Bentar ya, kita pakai darah dulu. Yus ke gua. Yus lagi. Nah, udah. Sebentar ya, kita ngobrol sama dia dulu. Oke. Apa urusanmu di sini, anak muda? Aku adalah penduduk terakhir di kota ini, kota mati ini. Ya, gitu doang. Ya Allah. Ada lagi. Aku mau ngambil peti yang di depan itu loh. Run. Oke. Kita hajar mereka semua. Ini. Belepuk. Aduh. Si Kasumi jatuh, teman-teman. Dia sakit perut ya. Kita serang-serang. Run. Terun, habis itu Kirkis. Kita pakai darah medicine biasa ke Kasumi. Serang. Go. Nih akibat. Ayo dong, ayo dong. Ayo dong, please, please, please. Aduh. Satu lagi, teman-teman. Ya, si Kasumi sakit perut lagi. Serang, Run. Habis itu yang punya darah biasa tuh Taiho, kalau nggak salah. Oh, Taiho bisa Yunat dong. Medicine. Medicine yang 4 aja. Nah. Dan Ted sih pasti ini. Nih. Ya kan. Nah, pakai darah. Yo, cepet. Nah, pakai darah dulu sih Kazumi. Mana tadi tuh? Nih. Siapa lagi? Ini ya. Oke, udah. Ini nih, aku mau ambil ini. Ya, all broke. Ya, nggak ada orang lagi. Astagfirullahaladzim. Banyak banget ya teman-teman ya. Ya nggak apa-apa buat ini farming level. Gas. Nih, unite. Kita coba unite. Apa nih unite? Oh, unite. Taiho sama Yamko kerjasama tag team. Kayak Smackdown. Kayak Smackdown nggak tuh? Berpuk. Ayo, unite. Yoi, langsung set coy, keren. Unbalance? Apa tuh maksudnya? Tidak stabil. Duitnya mantep coy. Ya, teman-teman. Kemana lagi nih, gak tau lah. Kita lanjut lagi di part berikutnya karena udah 20 menit lebih. Makasih udah nonton, jangan lupa subscribe. Bye, assalamualaikum.